dalam perjalanan ini. Okay, so ini aku buat video untuk kancil lah. Okay, so ni barang dia magnetic sunshade. Produk kancil. Aku ada beli lagi satu barang. So ni aku buat dulu lah, sebab ni aku nak pasang dulu kan. 30 lebih lah. Tak pasti, nanti aku taruh link kat bawah. Ada lagi satu barang. Satu barang tu yang kat belakang kancil. Yang tirai tu kan. Yes, so ni kancil punya kancil. So aku ada barang lagi sebenarnya. Lampu albino belakang kancil dengan reflektor albino lah, kancil juga. Kan ni memang mesti panas lagi, tapi dia redup lah, tak ada lah macam standard sebelumnya. Ni pun review untuk sunshade ni lah. So dulu ni redup sikit. Barang lagi satu tu aku review juga. Macam ni juga kot, yang jarang punya, yang tarik boleh tarik. Cuma yang belakang lah kancilnya. Pasang dulu lah. Pasang dah senang je. Jom pasang dulu. Mari. So dia macam ni lah. Depan tu pun aku dah pasang. Nampak? Depan tu. So macam ni. Ni pun aku dah pasang yang belakang ni. Yang belakang ni dia tak adalah fit-fit mana. Tapi ngam-ngam gitu je lah. Ni pun ada terlebih sikit. Tapi okey lah bagi aku. Dia redup. Okay. Nanti kita tengok lah dunia macam mana. Dunia gelap ke apa ke macam mana. Orang jasa sayang je lah. Fake people. Fake people. You're so dalam dia macam ni lah. Kita tutup macam ni. Yang belakang ni nanti aku akan taruh tirai yang panjang ni. Dari sini-sini macam tirai kancil original belalang. Ada tirai kan. Yang ni tak ada tirai. So dia berluar macam ni. Dia nampak jarang-jarang. Dia nampak macam lagi gelap lah. So redup lah sikit. Fitment dia tak adalah cun-cun sangat. Yang tu sebab aku tekan ke bawah. Sebab tak nak bagi bawah tu terkeluar. Patutnya dia kena taruh magnet atas bawah tu. Atau bawah taruh ni, dia taruh dua situ. Okey lah bagi aku. Tak adalah buruk mana. So mana nak beli, link ni aku tak tahu lah. Aku tinggal satu punya sunshade, satu yang belakang ni. Maybe yang video kali ni aku pasang yang sunshade yang ni dengan sunshade yang kat belakang. Next episode aku akan pasang lampu albino dengan reflektor albino tu. Okay guys, so ni barang pun dah sampai. Aku nak tahu kat cermin belakang. So aku untuk belakang sana 40 125 cm. Macam ni lah. So tinggi dia depan ni memang 60. Depan ni lebih. Dia punya tinggi dia. Tak 100% redup lah. Tapi boleh lah daripada sebelum ni standard. Okay. So barang dah sampai. Side gear aku pasang lah. Yang kat luar. So sekarang ni aku nak pasang belah belakang ni. Dia bagi ni lah. Tampak macam ni lah. Ini. Ni. Masuk sini. Alah, benda ni senang nak buat lah. Semua boleh buat. Nampak ngam-ngam kaki. Nampak eh. Sekejap. Nampak ngam-ngam kaki eh. Sini. Atas ngam-ngam. Nampak bawah. Ni untuk cermin belakang aku lah. Kalau macam yang besar-besar, dia ada saiz dia. Banyak-banyak saiz. Dia macam ni. Yang aku dah tekan ni. Tu ni korang tarik. Tarik. Aduh. Tak ada sampai ke ujung. Macam ni. Okay guys, so maknanya dia macam ni lah. Dia macam ni. Tutup belakang ni je. Aku nak tutup belakang ni. So daripada luar dia tak adalah nampak daripada dalam sangat. Macam ni. Dia gelap. Dia jadi macam ni. Dia jadi macam ni lah. Kendur. Dia ni boleh lah. Kalau untuk kau parking ke apa kan, boleh lah. Ya kan, material dia macam kan, dia macam kain ni. Macam kain ni okey sikit. Ni plastik ni. Satu, dua punya barang ni
Satu ni je. Patut dia buat dua. Itu sebelah ni. Nampak ni kan dua kan. Ha. So tu macam tu. Ni dia buat satu je. So tariknya dari bawah ni. So ni aku pun masuk bawah lampu ni. Lampu belakang nampak ah. Dia tak ada halang apa-apa pun. Dia ada yang jual untuk kancil. Tapi aku tak tahu lah. Kalau yang ada main kancil, tolong komen lah. Kat mana nak cari benda lah. Apa tirai tu kan. Ini sebabnya aku nak cari tirai tu tak tahu. Nanti cari kat mana. Aku cari kat Facebook pun jarang orang jual benda lah tu. So macam ni lah dia punya ni. Ha, nak pakai tengah hari boleh. Buat-buat ada je kan. So kalau tak nampak sangat, kau boleh buka je. Tak ada masalah. Tapi tak boleh tarik panjang lah. Sini-sini tak boleh lah. Kita tengok nanti time tengah hari. Ni time malam. Time tengah hari kita tengok nanti macam mana. Ya, okay, kita tengok waktu siang macam mana. So redup lah. Dia redup lah. Belakang ni redup. Sis. Yang mana nak beli, boleh beli. Sofa dekat matahari, korang tengok. Aku beli untuk tutup orang belakang. So orang belakang dia tak nampak. Macam ni. Nampak? Nampak orang belakang. Macam ni lah. Yang ada tirai, dia tak nampak orang belakang lah. Yang ini tak ada tirai. Nampak orang belakang. So engkau dari belakang ni macam ni lah. Ibarat engkau macam ni. Ni aku dah tinted 50%. Semua 50% macam ni. Ni semua 50%. Nanti maybe aku akan tinted lagi sikit kot. Benda ni kalau korang nak buat dada macam nak tutup time matahari terik kan, korang buka lah benda lah ni. Dia tak 100% tahan apa, tapi boleh lah daripada sebelum ni. Nampak? Yang tahu lah pasang. Tapi kadang-kadang orang tak suka beli benda ni sebab dia semak benda ni. Orang nak tengok kiri kan, nanti kan dia rasa macam semak, diorang buka. Bagus pasang benda ni pun lagi bagus juga. Limat sikit kan. Belakang aku macam ni. Badan macam ni lah. Duduk macam ni. Belakang macam ni. Kalau tak pasang udara ni, kita tengok belakang. Untuk depan macam ni, dia separuh saja. So separuh tu kau pasang kan, separuh tu kita yang driver ni boleh nampak lah side mirror. Dia tak tutup semua lah. Kalau tutup semua memang jadi penghalang lah mata korang. Sebab benda ni kalau kau tengok dia bergaris tu. So tak senang nak tengok lah. Okay, so aku gerak dulu lah. Apa-apa nanti tunggu di next video. Jangan lupa like, share, subscribe geng. Aku gerak dulu. Apa-apa nanti aku roja. Assalamualaikum. Bye-bye.